di masyarakat. Apa-apa ke dokter, ke dokter, dokter. Nggak pernah kemana? Apoteker. Kali ini saya ingin bertanya tentang apa bedanya apoteker dan dokter. Ya, apa bedanya dokter dan apoteker? Langsung bersama narasumber yang sudah menjadi apa? Tak asing lagi. Beliau adalah istri saya dan beliau sebagai apoteker dan selaku juga owner Apotek Zahra. Apa kabar? Alhamdulillah. Umu sehat. Apa Ibu Zahra nih? Umu Zahra. Umzah. Ya. Jadi ada Zahra dan Zahra. Iya. Nah, sudah tak sabar lagi. Apa sih bedanya apoteker dan dokter itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wah, yang mungkin makan. Kayak bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Amin. Ini ada sedikit pertanyaan yang menggelitik sebenarnya. Sebenarnya saya enggak mau tadi jawabnya ini. Enggak mau merespon pertanyaan ini tadi, tapi ya sudahlah, kadung udah ditraktir bakso. Berarti saya harus menjawab ya. Oh enggak, bukan berarti karena semangkok bakso saya harus menjawabnya, tidak. Oke. Okay. Apa beda apoteker dan dokter? Dari kata-katanya udah beda ya. Dokter, apoteker. Tapi tetap sama ada er-ernya gitu ya di ujungnya. Ya. Dokter. Dokter itu yang lebih familiar di masyarakat. Apa-apa ke dokter, dokter. Enggak pernah kemana? Apoteker, ker-ker enggak pernah ya. Belum. Belum, karena memang jumlah kita memang masih terbatas, belum sebanyak keberadaan dokter. Bahkan di apotek-apotek aja, untuk ada apoteker itu agak, maksudnya itu untuk berpraktek itu agak susah waktunya, gitu. Tapi semuanya apotek semuanya ada apoteker gitu, dan mereka berpraktek dan prakteknya pun juga ada jam-jam yang tertentu. Tapi di masyarakat itu yang dikenal hanyalah dokter, bukan apoteker. Makanya kalau saya berpraktek, saya pasti mengenalkan diri dengan saya apoteker Gina Lestari. Ada yang bisa dibantu? Kayak gitu. Gitu. Nah, maaf nih. Biasanya tanya obat, tanya apoteker. Nah, masyarakat setahu orang-orang masyarakat tuh, masyarakat itu setahunya kalau tanya obat ya tanya dokter gitu. Benar enggak itu? Sebenarnya seperti resep ya. Kalau dari pengertiannya resep itu ya, resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker untuk memberikan, menyediakan, menjelaskan obat tersebut. Nah, itu pengertiannya dari sebuah resep. Nah, itu surat cintanya dokter kepada apoteker. Jadi berbeda ya antara dokter dan apoteker itu sudah berbeda. Dokter yang menuliskan resepnya, kemudian apoteker yang memberikannya, menjelaskannya. Nah, seperti itu. Itu bedanya dari resep aja ya, pengertiannya sudah ada batas di situ. Tapi antara dokter dan apoteker itu ya tetap harus bekerja sama. Izin dulu teman-teman, ada pelanggan. Teman, kita lanjutkan bersama apoteker Gina Lestari. Nah, tadi sampai mana tadi ya? Jadi antara apoteker dengan dokter itu kami memang seiring berjalan gitu. Dokter yang memberikan resep, apoteker yang memberikan obatnya kepada pasien, menjelaskan cara penggunaannya, dos, aturan pemakaiannya, itu adalah tugas apoteker. Kayak itu yang tapi di mata masyarakat yang dikenal itu hanyalah dokter, dan kami sebagai apoteker
gak dikenal gitu ya. Ya, ya nasib ya itu. Tapi kami sudah ada beberapa rumah sakit sudah memberikan pelayanan apoteker itu visit bersama dengan dokter. Jadi udah ada pelayanan bersama dengan dokter, berdampingan antara dokter dengan apoteker. Jadi ada farmasi care-nya di situ, kayak gitu. Sekarang di rumah sakit, di rumah sakit. Nah, kalau di apotek juga sudah ada apoteker juga harus berpraktek. Kalau dia di apotek ada jam-jam prakteknya, tergantung apotekernya mau jam praktek jam berapa, kayak gitu. Boleh ada apa, boleh di apotek. Batuk, jangan-jangan corona. Saya pakai masker aja lah. Terus makan sih. Oh iya, tetap aja tidurnya bersama. Oh iya, itu penjelasan tadi tentang apoteker dan dokter. Bedanya beda-beda tipis ya.